ngokang cepet asa bikin gue mukarobu nih sini mukarobu ngokang bener-bener parek karo bisa lo parek karo bisa lo mana nih apa parek eli nih isi ngomong si parek karo bisa lo didumuni gue cepet sholat ya itu wong sing parek elinge karo Gusti Allah. Sholat akeh wong sholat tapi akan akeh ora eling nek maka ora kesebut mukarrabin kene kene. Cuma kadang-kadang ya, mereka gue mengakui ya mukarrabin sendiri ya gitu. Orang yang dekat dengan Allah. Secara syariat begitu mereka pandangan ya, selalu melaksanakan syariatnya. Begitu ada azan lalu cepat-cepat mulanya pandangan ini disebut asodikin mau salam pengebay azan cepat nah, tapi ya lebih bagus mengonan daripada orang cepat iya begitu lalu masih diadu diadani diajeni baru diadusian dia tengah ngibar cepat ya iya anak-anak mengonan bucanlok ya. Ada nih, hari dia ada nih, mesin apa, mesin berkungkung ya, masih tabel, harus jadu sih ber, diguyang maksudnya, tangi cepet, aduh, masya Allah, kadal, enaknya nikmatnya nih akhirat, nikmatnya nih apa nih surga ya, Gusti Allah atau kapan mengatakan kenikmatan surganya. Sedikit memberikan pemandangan di muskab itu supaya menjadi pertimbangan di dunia ini ya. Nah, bagi orang-orang suluk, orang belajar berjalan kepada Allah dengan sesungguhnya karena belajar hakikat, karena disebut belajar suluk salik ngambah menuju pintu tauhid itu memandang apa, memandang ayat ini yang mengartikan tentang bagaimana kenikmatan Allah itu justru berjuang keras di hatinya supaya tidak ada rasa sebagai ahli sorga ya mungkin segi pandang justru berbalik. Nah ahli syariat begitu membaca ini mereka sudah merasa ahli sorga karena mereka sudah banyak sudah merasa melakukan perintah Allah sholat. Nah, kalau bisa dimaknai dalam segi hakikat oleh sahabat Ali ya, sholat itu bukan mesti sholat. Nah, sama puasa dari Kanjeng Nabi, akhir puasa banyak puasa mendapatkan sekadar laparnya aja, haus dahaga banyak. Nah iya begitu puasa malah tambah malas. Aduh parah. Ya, artinya puasa itu mencuci, cuma begitu puasa ada orang perlu maklumi lah ini maksudnya. Hari setitik tidak apa-apa ya. Ya pertama ya hari setitik itu ya kari-karian ya. Bukan kali terawih bubar ya hari itu ya loh. Orang. Jadi wasabikun asabikun, pongkang cepet-cepet. Nah, asal itu mana ni wong kang buru, wong kang cepat-cepat buru-buru. Apa ketiga ada kelupaan kepada Allah, nah kok makna-makna mendalamnya begitu. Lali sejam langsung ditebus, berupaya untuk mengingat Allah, tapi ada sebisa mungkin lah. Ya. Jadi kan sebut mukarrabin, wong para karobisol, orang yang dekat dengan Allah itu ya begitu hakikatnya, bukan hanya sekedar syariatnya, karena Allah itu menilai dari dua sisi itu antara baju dan isinya. Bajunya orang mukmin itu ya syariat sol ibadah. Itu bajunya orang Islam itu ibadah. Lah ini suratnya ini kan Bapak bulan puasa jelaskan. Ya wali basu. Apa ya pakaian daripada orang-orang mukmin itu adalah taat.
Jadi kalau nggak ada toat ya berarti tidak punya pakaian, auratnya terlihat ya. Ya coba aja bayangkan. Setinggi apapun bakatnya di dunia ini, sekaya apapun lah orang manusia di dunia ini, dan dia sholat ya auratnya terbuka secara pandangan iman begitu. Mau jadi apa mereka, ya kan begitu. Betul-betul, ya betul-betul tunduk kepada dunia ini. Tapi terus lanjut. Jadi wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama. Kulon ashabul. Ana sing duweni golongan, ana sing bagian golongan yang disebut kategori golongan kiwe. Ning dunia alam dunianya mau ini apa arane ya yang ngiwe. Ashabul mas'amah mas'amah. Tapi ya kita jangan sekali-kali mengatakan paham orang lain itu nah, ya. Yang penting kita bisa karena mencari itu nih Gusti Allah ya. Ada ashabul maimana, golongan yang mendapatkan bagian kanan. Ini masalah kita banyak. Tangan diartikan kebenaran, kiri diartikan itu sudah keburukan. Dan besok nanti kelak kitabnya itu ya betul-betul ya Masya Allah. Padahal kitabnya itu ya kita sendiri kitab ini ya. Kita melakukan salah ya kita merasakan bersalah. Punya kitabnya itu kita sendiri. Saksinya ya arjulihim wa aidihim bimakanu ya. Wa tashhadu arjuluhum bimakanu ya sibun. Ya yang mengkisab itu ya. Ya tangannya dewek, nanti saksinya sendiri, ya kita sendiri punya kitab itu. Ya, Allah mengatakan di lauhul mahfud, ya, itu nanti ada penambahannya. Jadi setidaknya masuklah dalam golongan ashabul maimanah. Ashabikul awalin, itu jangkauannya ya Allah alam bisawab lah siapa yang dapat itu singarane Lailatul Qadar kemungkana waruhu fiha tanazzalul malaika itu bagian wong umum wong mukmin-mukmin nah waruhu fiha itu bagiannya wong kang oleh bagian kang lebih agung para aulia itu waruhu fiha setelah para nabi rasul itu para aulia. Aulia termasuk mukarrabin. Ini kan ini. Wasabiquna sabiqun. Wong kang cepet-cepet. Apa yang cepet elinge karo Gusti Allah. Ingatnya kepada Allah begitu cepat. Ya sampai Syekh Kanjeng Syekh Abi Qorjalani disebut ahli ampus. Setiap napasnya tidak pernah luput lagi karo Gusti Allah. Bayangin lah kawan. Weh. Berapa ribu 24 jam kita bernapas. Kanjeng Syekh wis ora luput karo bayangaken. Nek Kanjeng Nabi udah di eling kabeh. Segala pendengaran pandonga kabeh Nabi Rasul monggo lah. Habis ngadep karo Gusti Allah. Nah iki. Nah ini baru kita belajar menambah keimanan. Lah kita sampai di mana? Jangan merasa kita begitu di dalam syariatnya kiat ada yang digiatkan syariatnya itu adalah nikmat Islam dari Allah. Allah teling-eling kita dikuatkan melaksanakan ibadah syariat maknanya kita diberi karunia nikmat Islam oleh Allah. Mau bersyukur apa tidak? Kan begitu. Malah berbalik kadang-kadang diakui kita banyak pahala dan merasa sudah benar di dalam ibadah itu anaknya sing berbahaya dalam sisi itu hanya dari mana mulanya wong wong kayak wong paham kayak mengenen bisa orang urusin yang penting sholat ya sholat iya tapi kita jangan merendahkan yang penting kita kemudian selamat dari hal yang demikian yang sudah sholat perasaan sudah sempurna. Makanya kesempurnaannya itu di ada pada syariat, pada zahir.
Kalau paham Ahlussunnah wal Jamaah, keduanya kesempurnaan itu ada dua sisi. Ya syariatnya sudah jelas, yang penting hakikatnya lah yang menentukan, karena ialah yang menghadap kepada Allah. Karena yang menggerakkan dohir ini adalah batin. Yang menggerakkan batin, ya al-batin, Gusti Allah. Atas kekuatan Allah, ya kita digerakkan. Begitu. Jadi, diberi kemampuannya kita melaksanakan syariat, itu adalah nikmat Islam. Enak-enak. Ya, ini belajar merasakan nikmat Islam, belajaran dulu. Mulai belajar, iya ya enak. Wong sudah melaksanakan sholat itu perasaan apa ya, masya Allah tuh, abah ini enak betul. Nih orang tidak biasa melaksanakan sholat, ya berat. Coba coba yang akan ada nikmatnya nggak? Ada nikmatnya, itulah nikmat Islam. Nah, tinggal yang kita gali, kejar adalah nikmat iman, supaya kedua-duanya berjalan, kita mendapatkan dua nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmat Islam ya dunia, apa bentuknya? Ya itu kelihatan, Allahu Akbar. Itu nikmat Islam. Bentuknya dunia, itulah pakaian orang-orang anak cucu Nabi Adam dibasut takwa. Jadika huwa khairul lakum. La'alakum taskurun. La'alakum tajakarun. Itu pakaian, itu sekedar pakaian dari Allah. Pemberi pakaian. Apa? Ya itulah takwamu kepada Allah adalah bentuk perbedaan pakaian antara orang muslim dengan yang lain. Ini orang sembahyang ya berarti enggak punya pakaian orang muslim, jangan mengaku Islam, kan begitu. Masya Allah, ini berarti ya. Wah, kayak munafik-munafik melulu banyak, betul ya. Begitu. Ini orang Islam benar-benar. Nah, tinggal kita belajar meraih nikmat, menggayuh, menambah kenikmatan iman. Caranya mulai ada berisi. Di setiap gerak ibadah itu berisi. Coba aja kawan kau belajar, nek wis belajar iman, apa? Belajar Allah menjadikan pandangan ini sesungguhnya untuk apa? Ya, kan kan? Wallahu mukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian semua, kita kabeh, min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Amane ingin ngomong kan? Terus la ta'lamuna syai'a. Orang tidak melihat, tidak mengerti apa-apa. Terus Allah langsung tumajalakum absara wal afida qalilam mata qalilam la'allakum tazkurun. Tumajalakum, terus ja'alakum, Allah jadikan sam'a pendengaran. Nah ya. Sok dicoba. Kau ngerongok, dilatih. Nah, orang dilatih tidak bisa. Lah kan nikmat ya. Jadi pindah di wong iman. Ya dilatih pendengaran ini supaya pendengaran ini beribadah kepada Allah. Ayah enak tuh merongok akan wong ngomong. Ya, krungu. Maksudnya dibahas dengan ilmu. Iya ya. Kok bisa ke telinga ini? Padahal bukan telinga. Telinga ini ada syariatnya saja. Ada telinganya tapi nggak bisa mendengar, itu banyak. Nah ini mulai ngisi. Kita yang diberi pendengaran lalu bersyukur kepada Allah. Ya Allah. Nah baru mulai bersyukur dulu. Alhamdulillah dikaruniai oleh Allah. Asalnya engkau sih. Engkau ada ujian tidak bisa mendengar, baru merasakan nikmatnya mendengar. Karena kalau sudah dikasih ujian dari Allah, tidak pernah melihat satu jam atau berapa hari, baru menghargai penglihatan itu. Nah, mana ni wong dimain musibah, dimain bala ujian sakit, supaya mensyukuri di waktu sehatnya. Katon, besuk, ayah kie si masak Gusti Allah besuk.
Iya, Harun, Masya Allah. Ini sih ini ya. Ini dia. Gua dibacakan ya. Pan mangan apa bayan? Ayo ya. Coba, ada tukang masaknya langka. Malaikat Jibril tukang masak. Malaikat balik nih tempat ya. Tapi kalau ini menikmati ya manusia. Malaikat orang ngerasakan neraka. Cuma nikmatnya ada orang kaya manusia. Karena ujian lebih berat manusia. Ya, saya bayangkan ayo baca. Ayo terusakan lagi ya. Mungkin. Jadi belajar, mulai belajar iman. Aja belajar Islam baik. Mempraktekkan karunia Allah ini dijadikan bersyukur atau ingat kepada Allah mulai ditelateni deleng maning kok merem dibuka maning melihat ya Allah ya Masya Allah. Kita bayangannya kan kepada orang yang tidak bisa melihat di dunia ini ada orang dikaruniai keterbatasan tidak melihat. Ayo lanjut. Qala muskala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Jadi begitu. Iya benar kan ini ning sore ana ya mamane nafsiri wasabiqun iku isine muqarrabun ternyata ya ning ayat kene ya. Jadi asa wasabiqun asabiqun. Manane wong kang buru-buru wong kang cepet-cepet. Ketiga ada panggilan Allah, ternyata isinya itu adalah orang-orang muqarrabin. Mukorbu manane wong kang parak karo Gusti Allah. Artine parak karo Gusti Allah balik maning parak elinger. Itu wong kang cepet nglakokaken ning syariate. Ya nah, syariane mukorobin. Apa ne atine parak karo Gusti Allah ngadep karo Gusti Allah. Ketiga dia lupa, coba yang akan kawan sholat tapi lali, kira-kira sholat ndak? Orang membekas sembahyangnya. Tetapi adil Gusti Allah begitu ingat pun rul tidak dibekaskan orang bekasi kon eling karo Gusti Allah bisa ngadep. Nah elingnya itu kan tidak membekas, tidak bisa ditetapkan oleh kita. Nabi kan itu rahasia Gusti Allah supaya kita jangan menghitung-hitung pahala hilang mani kan plus supaya terus eling gue berkesinambungan. Kola limaning ya Allah. Lupa satu jam ditambal satu jam. Kalau lupa satu jam ditambal setengah jam, artinya maka fiti-fiti antara timbangan bagus karo timbangan baik, dengan baik dengan timbangan jelek itu seimbang. Itu bakal mengkonon. Mijan itu mengkonon. Hisab itu bakalnya begitu, ditimbang perbuatan jelek dan perbuatan baik diukur ditimbang oleh Allah yang naik mana. Nah kalau timbangan dunia yang berat kan mingsor tuh. Nah timbangan akhirat sing baik ku mendhuwur sebaliknya iya ana ning karena ning akhirat wis ora ana syariat sudah tidak ada amal lagi di sana. Kita di sini ingin kelapa naik ke atas lo kelapa ning kono ya uwaya ning mingsor tinggal panen. Nikmat yo nikmat kabeh. Iya. Rentek kepengen teka daging manuk ini si anjingan masyaallah nikmat. Ya bagaimana tidak nyoba karena Gusti Allah kan tahu selera ini kita. Jadi sing gawe sing masak Gusti Allah waduh kayak apa nikmat. Iya. Nah, ya buntu kebe sing gawe midadari. Oh sing gawe midadari pur. Aduh, nek kene kawan ning restoran sing dalam waktu ini dibedelang wae. Orang enak iya, jadi kemarin bukan yang mahal, bukan ikannya. Aduh, kanan. Gara-gara mahal ya itu tadi kan. Namun ngopor dewek paling regane sewidak. Telepon torani satu subang, wala. Lah itu. Ya. Pajak ya sing larang. Masya Allah, kanan. Jadi itu, ya lah. Jadi mana ini? Ulaikal mukarrabun. Begitulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dekat apa nih, yo? Coba, mau ditafsiri mana? Makanya segi pandang ahli paham al-jinnah wal-jamaah kedua-duanya. Ya syariatnya baik, ya hakikatnya mendekat.
Nek uang katon syariate parek, tapi hakikatnya tidak mendekat katon wajah katon bener. Orang tidak mempunyai tumanina. Ya, baik, orang jualan itu tumanina. Seperti cepat dong. Sunah. Sujud. Boleh silakan sujud panjang. Tidak apa-apa. Tapi menurut Bapak, kalau ingin sujud yang khusus itu, sifatnya ya khusus begitu. Ya, lanjut. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Fi jannatin na'im. Pada suarga kaya dulu. Indah enak ya. Ada neraka baik uangnya. Eh, untuk fi jannatin na'im. Nanti pipa ini. Sangkin Allah cocok. Cokul. Oke, kita sekelas aja takon suarga nomor viraus. Kamu takon suarga nomor viraus berarti pasti jadi mengaku jadi ahli suarga. Sebanding dari ampunan ini Gusti Allah wae lah. Moga-moga diajauhkan dari siksa api neraka lan lain. Ditempatkan tempat sing mulia di Gusti Allah, tapi aja merasa jadi ahli suarga. Durung mantes ning perbuatane durung mantes. Karena ngaku mahabah juga sangat berbahaya. Cinta dengan Allah, dengan Rasulnya, ya kenyataannya dengan perbuatan dan ibadahnya belum memadai. Ini ya masih kalah di nafsu. Nanti uang kepengen kaya mengkenen, ini orang ingin begini nah. Ingin menjadi mukarrabin, mutaqin. Kowe belajar mengenal nafsu ni dewek dicit dengan belajar mengenal setan di dalam diri kita. Nah, untuk mengenal dua sisi itu kan butuh panjang istiqomah pendekatan kepada Allah betul-betul dengan riyadho. Malah ini mama yang ngomong kok 40 tahun kuwon engkel pensiun nah baru wis nafsu mulai rendah, masa tua mulai hidup. Nah itu baru lawan ketemu. Nah, masa-masa ini penting belajar wajib, mengetahui jalan-jalannya. Nanti sholat pelaksanaannya. Yang penting kita tetap niat merubah diri. Insya Allah jangan pernah putus di dalam pengharapan, tetap melaksanakan amal-amal itu. Insya Allah begitu ketemu nanti pada usianya. Lewat kancing lebih 40 tahun ya. Kabeh kanjeng sabdi kau jadi yo 40 tahun masa-masa muda kanggo masa-masa pengetahuan begitu. Amane dirasa kena ya iya 40 tahun mana kak kan baru mendapatkan ya. Ah segini mungkin mulak malik hampir keyakinan hampir kalah. Belajar meyakini tuh masa iya sampai begitu. Masya Allah bapak nih belajar ilmu hakikat nih dan wadahnya nasi secuil ilmunya emang gede. Bila hakikatmu ya Allah akibatnya terus mengenal tak perjuangkan ya baru lambat tahun deh terketung dari 90 sampai 2010-an baru merasakan mencair ya Allah baru ngerti pemakaianku baru ya Allah iya bangunlah kuat lah ya namanya tiba kata-kata pun gua kawan kabeh. Ini namun orang ngerti paham hakikat menjelaskan mana Quranku ya soalnya Quran baik. Tidak bisa mentawili di balik mana syariatnya itu. Ya, jadi ayo oliya mukorobin mau tempatnya fijanati naim ya Allah akbar. Waduh nikmati selangkah-langkah lah. Mana ini bisa naim? Tempatnya kenikmatan. Ya iya. Susahnya kayak apa? Kayak sahabat Abu Bakar yang alam dunia. Begitu ikhlas saya alam dunia hartane di perjuangakan, ya kan?
sepeser pun orang ninggalin sahabat Abu Bakar. Bayangkan ketika Umar tok reot, sugia kayak apa sahabat Abu Bakar? Bisa orang lepas kayak mengkonon, kan bukan makom ya. Ya Allah Akbar. Sahabat Utsman, kedua sahabat Umar separone. Sahabat Ali begitu juga lepas. Tapi yo mangan bae. Gusti Allah. Allahu Akbar. Tapi aja mengkonon dorong-dorong. Wala pasrahkan. Waduh. Motor-motore belum ana makomnya masing-masing begitu. Iya. Wali pengarang hikam Ibnu Athaillah sugih blaratan. Tapi orang urus kardunya itu orang urus, Pak. Orang urus apa kiye diwalik nama durung wis orang urus. Mbuhake negara masalah. Sampai begitu ninggale ya ngono. Anaknya pun begitu juga. Jadi akhirnya gue tempat-tempat pendidikan kabeh. Di tempat pendidikan kabeh ke pesantren. Yang Spanyol ditinggal tolong biar aku ngablak-ngablak. Yo. Masya Allah, ini Mesir, pirang-pirang. Ya, sampai sebegitunya. Karena apa cinta ini Gusti Allah? Nah, kan durung mampu. Kalau diukur dengan kemampuan kita, cinta ini Gusti Allah kan durung terbukti. Cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya kan belum. Makanya janganlah mengakui kita makabah kepada Allah, berbahaya. Begitu. Mengaku-ngaku. Ya, Pak Malisina macam apa, mengkon hati-hati di dalam ucapan. Tapi luar biasa bocah, sulatu minal awalin, waqalu minal akhirin. Akeh umatnya Kanjeng Nabi sing lebu. Dibanding umatnya Kanjeng laparan Nabi sampai Nabi Isa. Dibanding karo umatnya Kanjeng Nabi, akeh umatnya Kanjeng Nabi sing lebu ning ini tempat suarga. Ya karena berat ujianane. Ya. Ala sururim mauzunatim muttaqin 'alaiha mutaqabilin. Ada enak temen. Di atas beberapa ranjang mauzunati kang jen teretes dipasi maksud dihiasi. Mau dunati dihiasi. Terus pokoknya malu kayak apa sorbet bayangkan lah mana. Ya. Tapi ya sebab kagum ukur kenikmatan dibanding dengan kenikmatan dunia. Ya Kim, nikmati mobil baik aduh kudu ini kayak ladisit ya. Nyabung dulu. Nih gitu lah nih kan aduh kepengen aja mana nih mobil ya. Lain jadi tukus ini kak. Masya Allah. Panapas yang orang kurang. Waidah ro'ayta makhasib tahum lu'lu amang ay. Kanjeng Nabi. Waidah ro'ayta summa ro'ayta na'ima wa mulkan kabiro. Waidah ro'ayta nalikan disiran dalam Muhammad. Kanjeng Nabi itu lang lagi isro. Yuh, ning suar itu ya Allah. Bangat mani, ngelirik mani. Waidah ro'ayta summa ro'ayta. Kau ningali mani Muhammad. Ningali mani di nikmatin dalam suarga. Wa mulkan kabiro agung kerajaan Gusti Allah. Aduh, Masya Allah, saya bayangkan. Ya, ini dunia, aduh, enak iwak sembuh berapa. Makanya, ya, untuk yang baik, ya kita yang bagus, yang rajin di dunia itu susah. Tempatnya begitu. Karena amalnya cuma di dunia, di akhirat tidak ada amal. Aja kalah di sungkan, jangan. Oh, kan gue dulu ngerti daripada mamanya. Mamanya kan orang mondok. Majini kayak setempat tuh, iya mamanya orang mondok, Rul. Bapak udah mondok. Cuma kayak zaman gemin gue kayak cucu. Aduh, karo bahasa. Jadi, ambu mulang gue kayak anak teman, ya Allah. Waduh, mulang atas. Zaman kayak makhluk soal diku. Di pulau, waduh, mulang atas. Dong, dong, dong. Tapi sekarang ini gue diterima, iya. Maju, ya Allah. Mustajabah, mulu. Rasa dia pikiran aja gak mesti bergaya proposal apa, kaya. Orang mikir santri ini, sekiman gue proposal mani. Sini muka unek-unek ya, berang. Ntar bangun pondok maning lah, kok gak proposal maning. Ya, iya, Masya Allah. Ya, iya, kok iya, ya. Aduh. Tapi ya, jangan. Jadi, muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Aduh, pada leangan. Iya, Masya Allah, pada nyantai maksudnya.
badan jagong ning kursi-kursi emas. Sebaca tapi cuma ni akhirat ke Arul kaya mungkinan kaya pun kaya jasad iki mungkinan ni mati ku ya Allah. Beh. Kaya mungkinan karena dibalekaken kan. Waib asu minal kubur. Cuma orang tua, orang nom rata kabeh dari zaman Nabi Adam ya Allah mungkinan. Kon ketemu bakal karo bojone kon wis ning lagi nudian umur sampai pada umur 70 tahun wis pada kaya ban kecot mengkono ninggane menteng-menteng maning kon pangling nek kowe pangling kowe nikmat ya laka-laka kon pangling wadon bojomu ndeleng kon ya pangling bantenge ora kira-kira nek kon satu arah tuh pada baik diangkat ini satu tempat kadang-kadang mengkono. Masya Allah, ini sedang berkirakan Bapak. Ini orang kumpul sekeluar itu, waduh, Masya Allah. Belen apa itu. Ya, ini rumah tangga di hati-hati, mendak-mendak pada ketemu dunia akhirat. Ya, ya. Pada apa yang ngeranapi susah, ya. Lanang wadon susah. Orang lanang ya luruh napa kok. Orang wadon yang ngopeni anak ini rumah. Ya, memang paling yang belajar didik akhlak ya susah. Nun, Abel, suruh nyicip ya Abel. Mau ke mana ini? Jamir apa jam bang? Jam sanga. Abel. Jam sanga apa sampai jam? Ya sampai rampung mau jam 11 paling. Di, jam 11? Ya aku tinggal di butuh cari. Tenang bang, kalau anak aku diganti ayam suarga aja. Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu dan ubang diputari alaihim atas ahli suarga mau. Diputri sapa wildanum mukhaladun bocah-bocah cilik sing diawetaken di Gusti Allah yang diawetkan oleh Allah. Ber. Maksudnya apa? Dari mana kita mendapatkan ini? Nah, begitu kan. Ya ada memang anak-anak yang menyapa hati orang tuanya. Yakin. Siji apabila orang tua ketinggalan anak yang meninggal sebelum balik itu pahala besar. Tapi yang jauh lebih berharga adalah pahala anak-anak sebelum balik itu pahalanya untuk orang tua. Nah, kita tinggal iki ya yatufu alaihim wildani mukhaladun. Jadi pahalanya bocah mau bakal jelma jadi bocah cilik-cilik sing sangat lucu mengitari ahli sorga yang mendidik anaknya diagamakan sampai betul-betul bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, ini ya tufu alaihim wildanu makhala, jadi orang rugi didik anak untuk biaya ake sampai anaknya benar-benar jadi anak yang soleh, orang rugi apa dia ya ini bakal nyapa hati. Jadi sholatnya bocah mau bagiannya orang, bagiannya wong tua. Oke, sebelum masa balik, masa pertanggungjawaban ditanggung sendiri, semuanya adalah milik orang tua. Berapa tahun? Bayangkan dari 5 tahun sampai ya 10 tahun lah. Iya kan meteng-teng wong tua ngongkosi. Sampai berhasil. Ini namun mondokan sampai bisa macet kita sampai benar-benar jadi wong alim peki. Alim peki mana ini alim wong kang ngerti. Ngerti apa yang ngerti hukum, ngerti dosa, ngerti maksiat kan akeh. Akeh pendiri pesantren duduk alim peki ku akeh. Iya, satunya dewek di kan akeh mengko ono terjadi. Coba bayangkan. Pendiri pesantren. Tapi gawe aib ning tempatnya dewek. Oke,
dari zaman dulu sana, bukan cuma zaman modern, tapi zaman gini sana emang kan. Karena orang alim peke. Tujuannya kadang-kadang lain, dia mendirikan pesantren itu tujuannya lain. Ya mudah-mudahan lah, jangan sampai ke arah lalu dilempengakan minta diluruskan oleh Allah kepada jalan Shiratal Mustaqim. Ya walaupun yang jadi pejabat karena punya biar kayak begini kan pejabat, nah, tentara karena jabatannya nih. Jangan sampai di akhirat tidak punya jabatan, rugi total. Karena yang mendapatkan tempat yang mulia adalah orang-orang yang mendapatkan jabatan di akhirat. Siapa? Al-Muslim, Al-Mu'min, Mutasodikin, Mutasodikat, Wongkang, Wewe, Apel, Wewe, Eman, Ma'angbikum, Iman, Rojak, Nakum, gelem menginfakkan daripada rezeki yang aku bagikan kepada mereka. Itu. Lamiak turu, walamiak turu. Orang berisik, nadika bersedekah. Itu jabatan. Mukmin jabatan. Yang mengatakan mukmin adalah Allah, bukan kita. Ya ini yang jadi. Oh, ini benar kita dijadikan oleh orang oleh mukmin oleh Allah. Betul-betul wong kang mukminin. Tidak sekadar iman mengaku iman tapi betul-betul beriman dan betul-betul muslim. Tidak hanya di Islam ya Islam. Banyak orang Islam ya benar Ustaz pada ngomong ya. Iman sudah mesti Islam ya tidak tentu juga menurut Bapak mungkin. Iman ini memang percaya Gusti Allah tapi kadang-kadang ini syariatnya juga ada juga kan ada juga. Tapi kadang-kadang Ustaz banyak mengatakan ya iman mesti Islam ya tidak mestilah begitu. Iman durung tentu mukmin bahasanya begitu. Islam belum tentu muslim. Kalau sudah muslim, betul-betul muslim. Dia melakukan keislaman, namanya muslim. Nah, apa bentuknya? Ya itu, pakaiannya dipakai. Adzan, ya teka jamaah, ya anak. Puasa, ya puasa, zakat ya melakukan. Itu adalah pakaian orang-orang Islam melakukan betul-betul. Lalu memperbaiki pakaiannya. Ditambah sunai. Begitu maknanya. Ditambah pakaian, dibaguskan pakaiannya dari Allah. Terus. Lalu diisi pakaiannya. Karena dengan iman. Tidak hanya sekitar kita berpakaian Islam. Taatnya ibadah, namun di dalamnya kosong. Ini, kita belajar. Makanya di dunia ini dibagi. Allah sudah menunjukkan ilmunya kan. Dan sudah menunjukkan ulamanya masing-masing. Ada ulama ahli syariat, ada ulama ahli tarekat. Hakikat itu sudah membagi-bagikan. Kecuali ya Nabi. Kalau Nabi itu masih baku. Masih menyatu, butuh penjelasan lagi. Mana ini wong atau karo di zaman soal kanjeng Nabi, ni sahabat mau orang para karo kanjeng Nabi, ya pada baik, bodoh. Iya. Ini cuma ngapalakan punya, cuma hafal baik dapat ya, tapi tidak mendapatkan hikmahnya, tidak mendapatkan. Jadi zaman dulu juga banyak sih, sahabat Nabi di zamannya Rasulullah itu tidak semuanya dekat kepada Rasul. Jadi mereka mendapatkan apa dari sahabat lain, bukan langsung dari Nabi. Kamu dapatnya apa dari Nabi? Coba ini, dapat sekian. Nabi dapat wahyu tadi malam ini. Lalu dia lalu mengaplikasi banyak, tapi tidak dekat dengan Rasulullah. Hanya beberapa orang saja yang betul-betul mencintai Nabi. Wah, mana? Kalau kasih Nabi kan diberi tuh, kaya. Wanita kan surat Al-Munafiqun. Tidak aja, itu. Jadi kan surat Al-Munafiqun mau ini aja. Surat Al-Munafiqun mau ini apa? Ya doang. Innal qauluna sahabina kala Rasulullah wallahi sahabina munafiqina la ta'ala. Ita khadu aymanahum junatan fasad ang sabilillah. Pernah iya ngomong Nabi kayak mau kanan ya. ibadah galika amanu semua patubi ala kulubim mereka iman
tetapi Gusti Allah fatu bi ala kulubihim dipatri atine mau dipatri apa tertutup orang bisa nerima nasihat kan mengkonon ya ya masyaallah dipatri atine. Jadi gue ngaji gue abot, gue nerima nasihat gue abot. Ayo mene istighosa. Oh kita baru-baru jadi pengampura. Oh. Sawa'un alai astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Taqalu inna nasadu il qalu inna nasadu apa? Ya Allah, kau dibantu wong akan. Urusa wa idaro itu ya sudu na wa hum mustaghfirun ya wong munafik mana. Ketika Kanjeng Nabi ngomong mene ayo do ngabaring karo Gusti Allah kok tak jaluk kenapa ngampura. Gede-gede kan sarusa wong akan. Nah, artinya apa? Ya persamaannya begitu. Banyak jamian, banyak sesuatu yang apa yang banyak bermanfaatnya tetapi rata-rata mendatangi golongan kayak begitu terasanya berat betul. Sedangkan uang mancing neraka ya golong-golong golongan, uang mancing warga ya golong-golongan juga. Jadi nek kawan dua jam iyan gue jadi saksi nih besok kan. Bi akwa bi wa barik wa kasim min ma'in. Aduh minumnya baik cung coba ya, minumnya baik dengan gelas ya. Istimewa piro-piro wa abariko piro-piro kendi wa kasin lan gelas min ma'in. Dari arak kang milih arak-arak, kan gak minum arak. Apa gue Tim, ada arak loh. Main maknanya arak tuh. Tapi itu waktu gue orang mabok. Karena laka, iya. Di sana itu makan gak ada kenyangnya orang warga. Si anak nikmatnya pak, nikmat. Nih kan gue bisa nebatas, nah gue batas. Dunia gue ada batas. Pak dipaksa, muncelak. Biar enak kayak apa dipaksa, ya muncelak. Nih akhirat, terus nikmati gue, Masya Allah. Wah, kayaknya. Pantong 10 kendi orang mabok. Aduh, ningkene kon Dik. Lipa 5 ge belek matamu abang kebalik-balik bojomu jontor kabeh. Apa? Iya, sahabat Umar ngimami. Ngimami mulai teka surat, teka ayat. Apa oh, ya Allah, kan bapak kan ngomong ini. Apa semanane mabok. Iya, gumeng kan durung diharamaken, durung diharamaken zaman Kanjeng Nabi. Nah, pada nginung sembahyang. Kul ya ayyuhal kafirun la tabuduna kul ya kafirun la tabuduna. Kul ya hari kan hari bahasa kan gumeng lak bismillah lak zaman Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sakie opo bubar kabeh padahal asine mong kanon kul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'buduna kul ya ayyuhal wong mabok. Nah teka sukaro ini bahasan mong kanon aja mabok sembahyang ora kena mabok teka ayat sing Kanjeng Nabi taduh ya turu baru diharamaken karena bahaya kanon. Pasalnya dosa cilik mabuk dosa cilik tapi sawise mabuk jadi dosa gede. Perkarane lebih gede daripada dosane. Wong ditempili. Akibatnya lebih parah. Ini kita mongkonan. Iya. Sampai terjadi ya kan. Sawatun Yahudi. Dimenteng izin. Jadi anaknya sahabat gara-gara mabuk. Tapi karena keadilan Islam ya tetap dihisab anak biar anak kedua kan. Tapi akhirnya ya waduhnya mau melebu Islam mau Yahudi ini tengah-tengah arah-arah ini sawah. Jadi awalnya memang turun di haramah kan.
kan pun merasakan kenikmatan itu. Kawan dalam gelas dari emas itu kenikmatannya. Bahkan kali kan, ah kalau kau urip, iya gemir kayak apa, karena emas kayak gelas buru-buru emas, gelas yang emas. Sendok itu buru-buru dari sendok emas ya. Aduh tukunya itu ngeden-ngeden ya. Ya ini kan, ya Allah pakaian. Aduh, kalau yang sudah harus bayangkan. La yusadda'una anha wa la yunsifun. Ya Allah. La yusadda'un. Orang dibelengakan, gue yakin. Ya. Gue, Pak. Gusti Allah, Pak. Berarti mabuknya di Gusti Allah, di yakin, Bica. Dimen batas manusia gue, dibatas sih, ke kemampuannya. Artinya, Pak, pun mabuknya berarti di pengeheran. Kone menda, tapi orang menda-menda, masya Allah, iya, abu apa sih enaknya mabok gue, aduh, orang lanang orang khawatir masalah ini, bapak baru dia ya bulan puasa wingi, gue cawatun bis SMP, jam tuh balik sing kene, bapak balik sing kene kan, sing batalion, jam loro, apa sih, sud? Apa sih gue? Apa mampir ini warung cekak cekik ini, gak mau turun pinggir jalan udibalang akan kelotak ayo Allah Pak lem gue sedot apa rasanya ya Allah, gue cawatan ya gue cawatan ya aduh rusak negara rugi makan nih ya tong beras pirang-pirang karung makan gue cakayaki ya aduh gue kan di generasi ini pada bangun negara aja orang karuan, ini ya, rugi kan, rugi dimanfaat mau pirangi juga karena ya, rugi juga, dipakai negara itu menyediakan beras bulog ya gue makan di rakyat, gue bisa rakyat pada waring gue bangun negara terus dipakai ini turu, beduk waduh ya rugi negara orang seimbang masya Allah adil ya pengairan misalnya. Jadi layu sodauna orang dibelengakan ashabul jannah oh anha saking minum arak mau tuak mau wala yung zipun terus orang pada orang diparingi apa ya orang pada puyeng ya zipun maknanya mumet orang pusing orang apa itu aja berarti nikmat nikmat kabeh wis pecah nikmat kabeh. Jadi kawan-kawan kena orang akan tua, arah kawan kadang kena kena. Nah dia minumannya bakal ya. Karena ya di dunia ini mencegah. Sini dunia ini mencegah bakal ini karena dijadi dari akan panganan sing dihalalakan orang juga. Wa faqihati mimma yatakhayyaruna wa lahmu thayyirin lakin wasalah. Wa faqihati lan wawahan buah-buahan mimma yatakhayyarun. Barang kang milih tinggal milih ashabul jannah. Sebab bayangkan bae. Masyaallah. Tinggal milih ya bahasanya. Apa kepengen ada? Gusti Allah kang nah ya kawan kepengen tuku apel baik ya kan aduh gajian sama ini dicukup enggak panjang tuku lah ya pikir panjang ya kayak mau tuku apa arane mau apa tuku apa kayak arane anggur masa bandina bangkrut gajian orang nutup mangan bonkas terus ya. Tapi ya Allah tinggal tuh apa ini Gusti Allah sih benar gawe ibadah yang bagus berarti disediakan umurin dunia mau pirang tahun ayo aja sampai dipakani geni kayu ya Allah nikmatnya mungkin wafah kihatin mata kayar milih buah tinggal milih buah apa baik nah kok buah singlakanin dunia kan tuh begitu majing majinin tenggorokan itu nikmatnya sepujur kabeh ya. Nah, kawan di dunia, kalau nikmat nafsu nebae, ninggulu, wis liwat, hilang nikmatnya, ya kan kawan? Iya.
wis liwat leher tenggorokan, hilanglah nikmat itu. Neni akhirat wis rasa kabeh. Mangane kok nikmat ora. Tapi lah kawareg-wareg ya. Semangat dia kepengen, oh ini kayaknya. Kepengen apa maning? Walahmi tohirim mimma yashtahun. Walahmi lan daging manuk, burung ya. Walahmi tohir daging manuk. Bayangkan, kalau pengen tepuk daging manik, apakah ya? Belibis? Angel, duru ya. Dudang duru ya, duitnya pun langka. Bayangkan ya, masya Allah. Apa maning? Kayak manuka burung ontak. Kau pengerasannya, aduh, pikir-pikir, ontannya kau hilang kan ini. Nikmat daging mat. Karena apa? Sing masak Gusti Allah, sing nyediakaken. Jadi nikmatnya benar-benar nikmatnya. Orang kurang asin, orang kurang wis pokoke banget sedap. Kayak asli sedap, hakikat ning kene. Ayo sedap nih dunia. Makanan yang betul sedap mengandung racun yang kuat. Kalau dunia, iya. Dari ulama mengatakan ahli burda, di dalam makanan yang nikmat terdapat racun yang kuat. Semakin nikmat makan di dunia, semakin berat nih racunnya. Di dunia, buru-buru setruk hebat. Ayo barang kon jamu abad. Masya Allah, aduh, wahurun inun, guys. Iya, guys, ini tonggo nih, tapi aja dibayangkan ya. Wahurun inun, lan bidadari. Kang lolok maripate masih delik matane. Kalau ngaji, iya, pas terbuka, ngaji juz ama, wingi, bulan puasa wingi, iya, wingi. Masih ngaji tua-tua ya, golongan kolot-kolot, sewidak tahun. Iya, 50. Jadi, ya kalau ini jangan dibayangkan. Wahurun ainun, maknanya bidadari yang muda-muda, yang montok-montok. Kalau yang lainnya silakan dibayangkan, enaknya makanan. Tapi ini jangan dibayangkan, bahaya. Bis tua-tua ya, bulan puasa. Kam salilu'lu il maknun. Kayak padane mutiara, kayak mutiara apa nikmatan. Sama kayak wildanu mukhaladun masyaallah. Aduh, oke. Perfect. Ada. Maknun. Kang den simpen. Artinya mutiara kang orana padane. Ya iku ya sebenarnya bojo-bojomu itu ya. Ditemukakan di dunia bareng-bareng nerima enake, nerima orang enake, ning akhirat insya Allah mudah-mudahan ketemu kape enaknya ya gue hindarakan. Aja saling mitna, aja saling dongakan walaupun tapi insya Allah wong-wong sing wong bener-bener muslim dia biar pun tak pakai tukarane bur kamu di dunia. Dengan itu biar banyak pertengkarnya ini orang-orang muslim itu. Tapi ketika istrimu mendahului kasihannya itu, ya begitu begitu sudah. Namanya keluarga pasti banyak bertengkarnya. Tapi nek kalau ditinggal, lain wong murka, wong atau arbisnya Allah ditinggal, bib, iya malah seneng. Iya seneng, melase ku setitik. Bahkan orang nama melase. Wong aja karo Gusti Allah. Tapi nek wong parek karo Gusti Allah tetep bae lah. Biarpun di dalam masa hidupnya banyak masalah, kakek tukaran, tapi ketika dia meninggal tetep doanya itu betul-betul ikhlas untuk istrinya. Ya kan bakal ada pengampura kabeh kan. Oleh pengampura. Wadone ning alam kubur ya oleh pengampura, tapi pertama pengampura sing lanang iki sih daripada si wong tuane. Kamu. Wong wadon. Kalau tuan ngapura berber ngapura, diampura. Mana ni sepira pun masalah karung wadon, jadi aja diem gitu kita. Aduh, aja mana sampai cerita. Aku pun dua. Aduh, aja. Berarti niksa ni alam kubur. Semoga anda. Mana ni ngomongin bismillah, kamu ya Allah, faham mana?
apapun kesalahannya di antara kami berdua, itu adalah kebodohan kami berdua. Apapun kesalahan kami, mohon diampuni semuanya. Antara istri dan aku. Nah, akhirnya begitulah, ketidakmengertian kita berdua kan. Sehingga tukaran, sehingga ada beda pendapat. Mohon diampuni. Apapun salahnya, dosanya, kami mohon diampuni semua. Enak ya. Ini alam kubur orang dihisab. Wong para karib Gusti Allah, wong para karib Gusti Allah, artinya gede pengampuran ya. Ketika dia meninggal, bulan yang akan meninggal, wong adon kan warta. Palingan tetap Gusti Allah. Walaupun di masa-masa rumah tangganya sering bertengkar. Jadi aja sampai putus ninggalan. Nah, weh, kegagalan. Ayo sampai putus. Misalkan mengkononlah dalam rumah tangga. Kemudian ketemu besok ning alam akhirat bareng ketemu ning tepas sing dimulyakaken di Gusti Allah. Wis konon bae dicit. Akhir kala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa hadina wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabati rasulina ismai ya hamda ya fi ni'amah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wa inka wa azimi sulthanik Allahumma la ta'lana dhanban illa ghafarta ya Allah Allahumma la ta'lana dhanban illa ghafarta Allahumma ya Allah jangan sisakan dosa sedikit pun Masya Allah karena sedikit dosa itu akan menjadi penghalang kita lepas dari Allah Masya Allah wala hamman illa farujta jangan ada keraguan illa farujta kemelainkan engkau lah ya Allah yang menghilangkan keraguan itu sehingga hamba menjadi orang yang betul-betul yakin dengan segala nikmatan Allah wala zainan illa qadaita wala zainan illa qadaita wala zainan illa qadaita wala zainan ya Allah jangan tinggalkan hutang sebesar pun di alam dunia illa qadaita malaikat engkau melunasinya ya Allah wala hajatan janganlah engkau mengabaikan hajat kami min hawaijid dunia wal akhirah dari hajat dunia dan akhirat berikan kami kebahagiaan di alam dunia ya Allah berikan kami kebahagiaan di alam akhirat Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khadir, Ya Mubin, Ya Hafiz, Ya Latif, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah. Inni kuntu mina zalimin, Allahumma fahalina khumadaka wa ansur alayna rahmatin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin abilumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.